Tapi sebalik aku fikir tu, ada banyak ruang dan banyak peluang dalam berbagai bidang, dalam berbagai aspek yang perlu adalah kreativiti daripada anda. InsyaAllah menggunakan setiap ruang dan peluang yang Allah berikan untuk kebaikan. Terima kasih banyak-banyak pada Kak Wardina. Sekurang-kurangnya Kak Wardina meringankan beban kita lah. Sebab saya bimbang, takut kita nampak semua kita ni, oh payahnya aku nak kena jadi producer filem, nak kena jadi pelakon, nak kena scriptwriter. Tapi alhamdulillah bila Kak Wardina tunjuk tadi, dia sekurang-kurangnya menampakkan kita dengan, menampakkan dengan jelas. Itu tak satu lagi tu, Mak Lutfi seorang lagi. Rezeki orang pun sampai kuasa sama, just mental. Berapa-apa saya boleh buat kesimpulan daripada saranan Kak Wardina tadi, sedara-sedari, dalam suasana era BlackBerry, era iPad sekarang ni, kita kena kreatif dalam dakwah. Dan kita ada degree masing-masing, kita bakal graduated dalam degree masing-masing. Tapi saya kira degree dalam ICT ni dah wajib dah semua. Kemahiran memanfaatkan YouTube, Twitter, Facebook dan sebagainya. Saya teringat sebelum kita beralih pada Dr. Harlina, ada seorang ulama namanya Syekh Ali Tantowi. Syekh Ali Tantowi ni tuan-puan, dia pernah berada di satu lapangan terbang, dia berjumpa berserban, dia didatangi oleh seorang non-muslim daripada France kalau tidak silap. Dan France tu nampak eager nak tanya tentang Islam sebab melihat kepada pakaian dia lah. Boleh tak kamu terang pada saya tentang Islam? Saya hanya ada 15 minit je and then saya kena boarding pass, saya kena check in. Kepinga-pinga Syekh Ali Tantowi. Aku nak terbang Islam yang aku belajar 20 tahun dalam masa 15 minit. And that's why he write satu buku yang bernama Islam yang semestinya dipahami. Al-Islam kama na'arifu yang diterjemah oleh Ustaz Darussalam. Dia pernah tanya pada anak murid dia, kalau kamu berada kat tempat saya, kamu akan jawab apa pada anak muslim tu? So anak murid dia jawab, tak boleh kita terang pada dia dalam 15 minit. Sebab dia wajib tahu akidah dan seluruh perbahasan-perbahasan ni. Dia perlu tahu tentang syariah, usul fiqh dan segala macam tafsir dan kitabnya paling kurang 5 tahun. Jadi dari sedari kita berada pada pasca 11 September, Islamophobia di mana-mana. Jadi kebijaksanaan bukan pada menyampaikan Islam sahaja tapi mempermudahkan kefahaman. Jadi soalan terakhir kepada Dr. Harlina. Sebelum tu saya lupa, tadi saya bagi pihak Dr. Faisal Dahrani minta maaf dari sedari kerana tidak dapat hadir untuk pada saat terakhir atas kesulitan yang tidak dapat dielakkan. Soalan terakhir ini adalah musuh kita, namanya hedonism. Saya teringat masa belajar dalam kelas sejarah master saya, antara sebab afasiah tumbang sedari-sedari antaranya adalah sebab ni. Orang berseronok gila raya-raya pada 1258 Masihi, seronok sangat. Sampai sembahyang sunat raya luput. Dan orang total sembahyang sunat raya tu maghrib. Sebab seronok sangat sama raya, mungkin macam kita juga. Sampai terluput solat sunat Aidul Fitri. Dan siapa tahu Allah Ta'ala terus memberikan pengajaran pada tahun yang sama, 1258 Masihi. Apa siapa? Jadi, berdepan dengan musuh seperti ini, yakni hedonism doktor, ialah kita disajikan dengan syurga segera. Syurga ekspres ni, sama ada dalam bentuk majalah, dalam bentuk bahan bacaan, apatah lagi dalam bentuk filem. Bagaimanakah kita selaku mahasiswa ini untuk melakukan hijrah? Ya, kalau daripada bahan bacaan yang lucah, yang tak elok tu, insyaAllah lah kita tinggal. Tapi masalah kita sekarang, kita terlalu simple minded, main dengan buku gorengan, buku-buku simple. Nak beralih pada apa yang Dr. Harlina sendiri sarankan tadi, pemikiran intelektual dan sebagainya. Mungkin ada pesanan daripada Dr.